feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Masa depan pelatih dari Al Nassr sampai saat ini masih belum jelas, ya siapakah yang akan menukangi tim yang saat ini diperkuat oleh sang mega bintang Cristiano Ronaldo tersebut, kini masih menjadi tanda tanya yang membenahi semua publik penggemar. Nah, bagaimana masa depan dari Al Nassr satu sama lain? Zinedine Zidane saat ini masih menjadi salah satu favorit pelatih yang diidam-idamkan oleh Al Nassr. Operasional Zidane sebagai salah satu target yang digaungkan sejak Ronaldo bergabung dengan Al Nassr, memang bukan lagi perkara yang wajar, apalagi ruang dan peluang Zidane untuk datang, tentunya sangat dinanti-nanti oleh semua orang. Apakah Zidane sendiri bisa menjadi opsi yang jelas untuk kedatangannya bersama Al Nassr, atau sama sekali tidak di atas lapangannya tersebut? Beberapa laporan yang jelas mengatakan bahwa kontrak dan kontrak besar telah diterima oleh Zidane sejak beberapa bulan terakhir. Dilansir dari Marca, Al Nassr semakin gencar untuk mendatangkan pemain dan pelatih top dari Eropa setelah kedatangan Cristiano Ronaldo. Kini, posisi untuk mengisi kursi kepelatihan diprioritaskan adalah pelatih yang kaya prestasi. Dikabarkan pihak Al Nassr langsung meminta saran dari sang mega bintangnya Cristiano Ronaldo. Ronaldo lebih condong untuk memilih Zinedine Zidane. Ia Zidane sendiri masih menganggur sejak tahun 2021 dari Madrid. Zidane dan Madrid memiliki kisah yang indah dengan sama-sama memenangi 3 titel Liga Champions dan 1 kali juara La Liga. Untuk saat ini prioritas Zidane memang melatih klub-klub besar di Eropa seperti Real Madrid atau bahkan PSG. Akan tetapi opsi tersebut bisa berubah lebih jelas, dikarenakan Zidane bisa saja memilih untuk lebih melatih klub sekelas Al Nassr. Ya, sampai saat ini, Zidane menganggur bukan karena dirinya tidak ingin melatih, akan tetapi tidak ada tawaran yang konkret untuk pelatih berkebangsaan Prancis tersebut. Zidane dirinya masih memiliki beberapa opsional yang nyata, di mana dirinya ingin melatih Real Madrid, namun Madrid sampai saat ini masih memiliki seorang Carlo Ancelotti. Memang ada beberapa opsi untuk kepelatihan yang selanjutnya, akan tetapi nyatanya Zidane hanya menerima tawaran yang menggiurkan cuma dari Al Nassr saja. Dengan kata lain, bisa menarik kesimpulan yang lebih jelas dan tentunya lebih opsional, bahwa Zidane hanya akan melatih Al Nassr dengan alasan tertentu. Tidak ada alasan pasti, namun tentunya Al Nassr akan menjadikan opsi itu sebagai opsi terakhir. Negosiasi alot sekarang tengah digaungkan oleh Al Nassr untuk Zidane setelah kegagalannya untuk merekrut Mourinho. Al Nassr benar-benar ingin memboyong Zidane sebagai opsi untuk melatih Al Nassr apapun situasinya. Melihat masa depan yang lebih jelas, Al Nassr bisa menentukan opsi yang lebih pasti dengan keputusan Zidane untuk melatih Al Nassr adalah keputusan yang terbaik yang dinanti-nantikan oleh semua kalangan pencinta Cristiano Ronaldo di seluruh penjuru dunia tersebut. Nah, setelah tahu hal tersebut, bagaimana tanggapan dari sobat siar FIFA CR7 tentang pembahasan pada video ini? Bagaimana pandangan terhadap Ronaldo setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan pendapatnya masing-masing di kolom komentar. You could never do before, and even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go.